Tidak ada ceritanya orang yang berjuang menegakkan agama Allah itu dalam keadaan hina dan dihinakan. Tidak. Kalaupun ada berada persoalan, biasanya di depan. Memang sedikit, pastilah. Ada ibarat perang, lecet-lecet dikit adalah, luka-luka dikit adalah, tetapi kemenangan akan datang, seterang matahari akan terbit esok hari. Begitulah prinsip orang-orang yang senantiasa berjuang karena Allah, di jalan agama Allah, dan hidup matinya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu memenangkan agama Allah, maka Allah yang akan tolong kamu. Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Kalau kamu sudah ditolong Allah, siapa lagi yang bisa kalahkan kamu?